jangan jabatan itu terlalu. Hari ulang tahun ke-63 Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI dan Polri, Pepabri, tahun ini diperingati secara sederhana dan hikmat di gedung DPD Pepabri Jawa Timur. Hadir dalam acara ini mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo sebagai sesepuh Pepabri, didampingi para pengurus DPD Pepabri dan asisten teritorial mewakili Pangdam 5 Brawijaya, serta asisten 1 mewakili Gubernur Jawa Timur. Dalam sambutannya Pangdam Brawijaya yang diwakili asisten teritorial menyampaikan, agar menjadikan hari ulang tahun ke-63 tahun Pepabri ini sebagai momentum menumbuhkan tekad dalam mengoptimalkan visi dan misi organisasi pada masa mendatang sebagai upaya mengawal serta mengamankan bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Ketua DPD Pepabri Jatim mengajak seluruh anggota Pepabri untuk terus mempertahankan sikap pejuang yang berwawasan kenegaraan demi mendukung kebijakan. Kita dalam hal kehidupan sehari-hari, kita harus solid di lingkungan internal dan kita tetap memupuk jiwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan menjadi pelopor, dinamisator di daerahnya masing-masing. Selain acara syukuran, DPD Pepabri juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk mendoakan para pejuang yang telah gugur. Partai.